Kami dari Cast Perjanjian Setan. Sekarang kita lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Kamu bukan itu bagiannya. Hai semuanya, jadi nama aku Kalista Arum. Di film Perjanjian Setan ini aku berperan sebagai Kartini. Dan aku, Gemina Siti, berperan sebagai Dianti. Oke, cerita singkat mengenai filmnya. Dianti, go. Jadi, cerita singkatnya adalah ada seorang perempuan muda bernama Kartini yang dia merantau ke Jakarta yang niatnya untuk kuliah ya, sambil menemui pacarnya dari online. Jadi mereka ketemu di online gitu, LDR, akhirnya datang ke Jakarta yang zai gitu ya. Gitu. Nah, karena Kartini ini dari daerah dan memiliki background yang mungkin biasa saja ya keluarganya. Kok ketawa? Jahat banget. Loh, nyatanya begitu ya, keadaanmu, Dek. Oke. Lalu dia ke Jakarta ini membawa uang pas-pasan. Seadanya. Gak boleh sebut saldo rekening, kan? Nah, akhirnya dia bingunglah ingin mencari tempat tinggal di Jakarta. Dia menemukan sebuah brosur atau flyer yang dimana ini dibuka kos-kosan yang bayarnya seikhlasnya. Dia datang ke kosan itu. Dimana? Di situ teror dimulai. Udah ya? Pusing gak kalian? Maaf ya. Coba Gem, ada gak kenalan yang pernah melakukan perjanjian dengan setan tuh ada gak? Kekos. Kalau misalkan gue kenal pun lingkungan gue serem ya, Wak. Jangan sampai ya. Iya. Jangan ya, Dek, ya. Tapi pernah enggak ya? Mungkin kalau kayak kita pernah dengar cerita-cerita aja enggak? Iya, mungkin cerita-cerita aja ya. Kalau kenal langsung di dunia nyata sih enggak pernah ya. Jangan ah, mendingan jangan kabur, takut dijanji. Betul, enggak, aku enggak pernah. Kalau kamu? Enggak sih so far, jangan sampai. Oke, Gem. Aku punya pertanyaan buat kamu, Gem. Apa sih, Gem, perbedaan perjanjian setan dan pesugihan? Coba. Oh, pinter dia. Dia yang nanya, aku yang jawab. Oke. Perjanjian dan pesugihan ya? Iya, coba. Kayaknya kalau perjanjian tuh lebih kayak kita yang berjanji kepada setan. kayak membuat perjanjian gitu. Mungkin kita akan ada sesuatu. Mau ada sesuatu atau kita terpaksa dijatuhkan ya gimana kalau mungkin kalau perjanjian tuh lebih ketemu di tengah nggak sih jinjin sayang ketemu di tengah jadi kayak kamunya maunya apa aku maunya ini udah aku minta ini oke janji ya. Tapi terkadang ada unsur paksaan sih menurut gue. Oh iya, kalau di film ini ada ada banget. Nah kalau pesugihan mungkin lebih kita yang membutuhkan jadi kita ya ritual melakukan ritual mempersembahkan untuk si beliau itu. Enggak mau ngomong beliau, ngapain gua panggil dia beliau setan. Oke, aku mau nanya lagi nih Gem sama kamu Gem. Kamu tuh lebih mending bikin perjanjian sama setan atau sama yakuza? Tahu yakuza enggak? Tahu. Apa? Bukan yang di Jepang bunuh-bunuh, mafia. Mafia Jepang. Betul. Mending sama siapa Gem kalau kamu? Dua-duanya dosa ya. Aduh. Tapi kayaknya gue mending sama yakuza sih, Kal. Maksudnya yes, ada wujudnya gitu, Kal. Iya, tapi yakuza kan kalau kamu melanggar perjanjiannya, kamu langsung ditembak mati tempat. Gak apa-apa, aku suruh ketimah. Ya udah, iya benar. Benar kan? Benar. Kalau gue sama setan, mungkin arwah gue diambil, coy. Betul. Gue sama yakuza aja dah. Iya, betul. Kalau kamu gimana, Kal? Aku yakuza sih. Iya, sama aku ya. Aku takut masuk neraka. Iya. Sebenernya kita berdua takut masuk neraka. Oke. Lanjutnya nih, Kal, satu nasehat untuk Kartini sebelum tinggal di kos itu. Nih, lo sebagai Kalista kalau ketemu seorang Kartini, lo bakal ngasih nasehat apa sama Kartini sebelum dia masuk ke pintu ke kos itu?
gak usah ngadi-ngadi deh, udah deh cari kos yang bener aja. Mana mungkin ada kos ber-AC, kamar mandi dalam, tapi bayar seikhlasnya. Hmm, kan sih. Itu udah fishy banget gak sih? Yeah, yeah. Udah ikan banget, udah ikan. Tapi bener sih, sama aku akan melakukan hal yang sama ya. Iya, itu kan? Kayak masa gak mikir ada yang janggal atau gimana. Betul. Sih gitu. Di Jakarta nih yang domisilinya ibu kota. Iya, gitu. Masih ibu kota lah ya kita. Gitu loh, kayak walaupun ntar lagi pindah ke IKN, tapi kan masih ibu kota nih, gitu. Kayak, don't be so naive. Iya dong, kayak maksudnya Jakarta tuh diketahui tuh serba-serbi mahal gitu kan. Masa iya ada kosan yang cukup, ya bukan gak mewah sih, tapi kayak cukup private, fasilitas enak tapi bayar seikhlasnya. Betul. Gitu. Oke, jadi aku tuh pengen cerita dikit juga, kalau misalnya aku tuh gak mengalami pengalaman mistis sama sekali selama syuting, karena aku orangnya penakut, and I would rather stay away. Jadi aku gak pedulian juga sama apapun itu yang sedang terjadi, aku lebih baik gak tahu. Tapi katanya nih guys, ada yang punya kejadian-kejadian seru. Coba ceritain dong. Siapa? Mana orangnya? Kirain ada yang datang dari belakang gitu kan. Iya, saya orangnya. Jadi gini, Dianti itu kan emang kebetulan, kita udah bisa nge-spill lah ya, karena itu ada di posternya gitu. Dianti ini kebetulan setannya, aku hantunya, halo gitu. Terus memang Dianti ini tuh kan setan full kebakar ya. Jadi dia di makeupinnya tuh full kebakar. She's hot. Nah terus waktu itu aku lagi nunggu tengah malam lah, kita lagi mau nunggu scene. Karena aku udah di makeupin satu badan, dan itu tuh kan makeupnya agak basah ya, agak kering. Jadi aku tuh gak bisa ngapa-ngapain intinya kalau aku udah di makeupin jadi hantu gitu. Jadi aku cuma bisa duduk doang, nunggu. Nah sambil lagi duduk tuh aku kayak merem lah, kayak pengen menjemur mata bentar. Tiba-tiba kok rasanya mual banget ya, kayak pusing banget, bener-bener pusing banget gitu loh Kal. Parah, kayak ini kenapa? Gue mikirnya awalnya masuk angin gitu. Iya, kan. Apalagi basah-basah kan. Iya, terus akhirnya gue kayak coba gue benerin duduk lu deh, gue tegakkan kan. Terus kayak masih pusing banget, mual banget, gue udah pengen muntah tapi gak bisa muntah gitu kan. Akhirnya gak lama kemudian nih, si Kak Dayak nih, makeup artis kita, makeup efeknya, dia nyamperin. Kenapa kamu dek? Dia bilang gitu. Ya udah gue bilang aja, kok gue mual banget ya Kak ya, bener-bener kayak mual banget. Tapi gue biasanya nih kalau masuk angin tuh gak begini-begini amat gitu loh, itu parah deh. Terus akhirnya dia kayak ngeliatin gue doang. Terus dia ngeliatin ke arah pohon, kan ada pohon gede kan tuh kali situ. Ngeliatin pohon, terus dia baliknya ke gue, terus dia ngomong, jangan takut ya dek ya gitu. Jangan takut ya dek ya, emang gitu? Emang gitu? Jangan takut ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, jangan takut. Ini ada yang deket ke kamu. Cowok? Nah kiranya kan gitu, udah pengen kosolapan, udah pengen gitu kan. Ternyata enggak, dia bilang, ini yang deketin wujudnya serupa sama kamu, katanya gitu. Aduh, temen bestie. Bestie dikiranya kan, temen nih baru join kayak ke dunia akhirat, kiranya kan begitu. Ya udah. Kok enak banget dia ngeliatnya kayak, kok lu chill banget gitu duduk di sana. Jadi gitu. Kok enak bisa duduk di kursi ya. Ikut. Dia di pohon kan? Gue di pohon doang, mungkin gitu. Iya, rasa-rasa si hantu itu kan. Akhirnya gak lama kemudian gue cuma ngomong, Kak please banget bantuin gue apapun itulah. Gue tolong jampe-jampe kalau lu bisa, mikirnya gitu kan. Akhirnya udahlah di doain gitu kan, dari punggung gitu gerakannya gini. Yeah, gitu kan ayo Kal, 1, 2, 3 apa yang terjadi Kal? Dagingnya coklat. Jadi kan dia pakai efek-efek daging kayak kebakar gitu kan, terus punggungnya diginiin, dagingnya mental juga sekalian hantunya mental. Betul. Oh ternyata dia copen daging selama ini. Ya gitu sih cerita horornya, tapi setelah didoain itu dibersihin lah ya, kita ngomongnya dibersihin sama si Kadaya. Udah langsung enak banget badan. Enak. Enggak mau lagi. Enggak. Itu sih kejadian horor gue. Tapi sih saya enggak ada ya. Yang kayak kesurupan gitu enggak ada sih. Oh enggak sih, tapi setahu aku tuh kru beberapa ada yang ngalamin kejadian horor, cuma aku enggak nanya. Oh gitu. Aku enggak mau. Enggak mau tahu. Dia kayak lagi jalan ketemunya gue gitu kali. Iya lagi. Iya. Atau enggak teman lain? Film horor kan game. Film horor kan sekarang tuh lagi banyak banget ya di Indonesia ya. Apa sih yang beda dari Perjanjian Setan menurut gue ya, yang membedakan Perjanjian Setan dengan film horor lainnya,
selain kita ada unsur teror, terus hal-hal yang mencekam tuh kayak kita ada unsur romance-nya. Menurut gue itu jarang ya akhir-akhir ini. Justru kita cikal bakalnya awalnya dari romance. Dari cinta. Jadi jangan kecintaan berlebihan ya, Dek ya. Enggak boleh ya. Boleh bucin, enggak boleh cegil ya, Dek ya. Jangan kayak sorry, halo aku negatif sama. Lagi dialog itu di bawah. Gitu. Menurut aku cerita ini juga beda karena ini sangat amat relate bagi banyak banget kaum-kaum di luar sana yang ngekos, orang-orang mahasiswa yang udah kerja kantoran, itu kan pasti sering ngekos dan mostly di semua kosan tuh pasti ada aja gak sih cerita-cerita. Iya, pasti. Pasti banyak sih kayak kita lihatlah di berbagai macam sosial media kan pasti banyak yang sharing cerita. Betul. Kan di situ. Kayak ada aja kejadian horor, kejadian mistis di kos-kosan, yang kos-kosan yang gak nampak lah atau ada kamar yang dari 10 tahun yang lalu nggak boleh dibuka, bahkan banyak, sampai sekarang pun di hotel banyak kok. Oh iya, harus banyak. Ada kamar yang kayak benar-benar nggak boleh disewain gitu. Iya. Jadi ya cukup relate lah untuk kita semua yang sekarang lagi tinggal di Indonesia. Apalagi kan Indonesia itu kan mistisnya sangat kental ya, sangat kuat. Betul. Ya dari dulu ya. Dan kita suka banget tuh hal-hal kayak gitu tuh emang. Ya, berarti jadi apa? Jadi jangan lupa nonton film Perjanjian Setan tanggal 5 September di bioskop. Pap 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 p